Dialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan suci yang kita dengar dalam wartaan hari ini mengalir daripada hamba Yahweh yang mencapai titik puncak derita. Pada puncak derita itu ia disergap oleh ketakutan. Namun berkat serah setianya pada kehendak Bapa, ia akhirnya menjadi imam sekaligus korban berkenan. Mari kita membuka hati dan pikiran untuk memberi tempat pada sabda Allah dengan mendengarkan bacaan-bacaan berikut. Ia ditikam karena kejahatan kita. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, sungguh hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Kisah sengsara Yesus ini kami dapat kita tangkap dan pahami
apabila kita membacanya dengan empati dengan perasaan ikut mengalami. Kita baru akan sadar betapa demikian besar dosa manusia. Tetapi sekaligus kita juga menyadari begitu agungnya kasih Allah kepada kita manusia. Thank you.
level ini hitiku. Amri karere. Pergilah dalam damai Kristus kalian, Kristus. Amin.